Selamat pagi dan salam hormat Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 14 Julai bersama saya Bumawin. Masyarakat di negeri ini dinasihatkan supaya terus berdisiplin dan patuh kepada prosedur operasi standard dalam membantu kerajaan memerangi COVID-19 sekaligus mengelak berlakunya gelombang kedua pandemik tersebut di Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Sugambas berkata, meskipun kegiatan ekonomi dibenarkan beroperasi, namun hakikatnya adalah pandemik ini belum berakhir. Baik, Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Sentiasa amalkan mencuci tangan dengan kerap dan pakai pelitup separuh muka ketika berada di tempat awam. Jaga jarak fizikal dan elakkan tempat yang sesak. Jadi, saya Bumawin, salam hormat dan jumpa lagi.